guys, kita kedatangan project antar kota. Kenapa saya bilang antar kota? Karena customer ini guys, nekat datang jauh-jauh dari kota Surabaya. Nah, ini kota Surabaya nih ya. Nih, saya liatin kepada kalian tuh, plat L ya, Surabaya. Datang ke bengkel dan body kit hanya untuk melakukan pengupgradean. Nah, pertanyaannya apakah di sana tidak ada bengkel pengupgradean seperti ini? Tentunya pasti ada ya bengkel di sana. Tetapi si owner ini sudah pastikan melihat dari segi pengerjaan bengkel Bian Body Kit ini, pengerjaannya rapi, presisi. Nah, makanya itu dia rela-rela tuh datang dari Surabaya menuju bengkel Bian Body Kit khusus untuk melakukan pengupgradean seperti ini, guys. Gokil memang ya. Dan ini tipe generasinya tipe yang GATPM basicnya tahun 2015 mobilnya. Kita convert pengupgradean facelift menjadi versi yang tahun 2023. Jadi generasi yang faceliftnya, sebenarnya faceliftnya itu bisa dikatakan sudah di atas tahun 2018 ke atas lah. Dan ini versi yang Jepang. Kalau untuk versi ATPM kan dia berbeda. Dan kebanyakan memang kita untuk melakukan pengupgradean ini sepertinya customer lebih tertarik dengan versi seperti ini. Karena kenapa? Satu, pastikan model itu lebih mewah, lebih premium, dan yang kedua supaya mobil ini nggak kelihatan jadi pasaran. Dan ini di bagian headlamp kita juga melakukan pengupgradeannya nggak versi yang Indonesia, kita upgradekan langsung dengan versi yang Jepang langsung, karena ada sedikit perbedaan dari Jepang dengan versi yang Indonesia hanyalah di bagian headlamp. Headlamp ini berfungsi yang dimana memiliki dua proji, yaitu untuk lampu low beam ya pada saat berkendara, dan yang satu ini adalah untuk lampu high beam pada saat pengediman. Dan ini juga semua sense juga sudah running pada saat pengesenan. Ini kita menghidupkan lampu hazard. Coba kita hidupkan lampu sennya biasa aja, lampunya dihidupin semua. Nah, di sini ada memiliki lampu corner, lampu cornernya pun juga semua berfungsi. Dan kalau untuk dari segi pemasangan instalasi ada terjadi problem error ya, kita memberikan waranti kepada kalian semua guys. Nah, disitulah poin kita harus supaya melakukan pengerjaannya ini setelah melakukan pengupgradean tetap kita bertanggung jawab untuk kedepannya. Jadi kita juga nggak memutuskan selesai upgrade kalau misalkan ada problem ya harus kita tanganin, karena kita memberikan segi pelayanan yang terbaik kepada kalian. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu adalah bumpernya ya, yang saya suka itu dengan konsep lebih kelihatan mewah. Karena kita juga kadang-kadang sudah bosen dengan versi tampilan yang ATPM Indonesia ya, karena memang mobil itu lumayan cukup pasaran untuk kelasnya mobil Alphard ini. Alphard ini sudah lumayan cukup banyak di antar kota ya, kota-kota besar khususnya Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, ya Makassar, Palembang, ya lumayan cukup banyak juga mobil-mobil ini. Jadi ya bisa dikatakan mobil premium ini lumayan terkenal lah di ibu kota. Oke, nah selain itu juga kita pasangkan DRL. Tadi kalian juga lihat, coba sennya dihidupin. Ini DRL-nya juga ada lampu sennya, dan ini DRL ini opsional. Kalian bisa dipasangin juga seperti ini, bisa juga polos kalau nggak mau kelihatan rame. Jadi polos, kurang lebih gambarnya seperti inilah. Nih guys ya, ini di spanduk kita kurang lebih modelnya seperti ini. Selain itu juga, ini nggak kita pasangin body kit. Sebenarnya kalau dipasangin body kit itu jatuhnya akan lebih mewah guys. So, kita lihat di bagian samping. Nah, sampingnya ini velg sudah diganti dengan velg yang model racing oleh si ownernya seperti ini. Dan kita review yuk di bagian belakang. Untuk mereview ini simple, cukup kita mereview bagian depan dan juga di bagian belakang, karena semua spare partnya ini pemasangan juga plug and play. Ya, datang pagi, bisa saya katakan sore selesai. Pengerjaannya butuh berapa lama? Pengerjaannya itu makan waktu sekitar 4,5 sampai 5 jam. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada kendala, ya selama ini sih so far kita jarang ada terjadi kendala ya. Tetapi kalau misalkan ada terjadi kendala, ya kita paling nanti spare waktu kepada kalian. Dan kita biasanya ada memberikan konfirmasi. Tetapi selama ini sih kita nggak pernah ada terjadi problem ataupun kendala guys. Nah, ini bagian belakangnya mewah. Bumper belakangnya yang berbeda dengan versi yang ATPM, karena dia reflektornya besar seperti ini. Selain itu juga dia ada semacam siripnya di bagian bumpernya. Ya, kalian yang mungkin sering menonton video kami tentunya sudah sering ya melihat kita mereview mobilnya ini melulu. Kok reviewnya mobilnya ini melulu ya? Karena memang kita salah satu spesialisnya untuk pengupgradean mobil Alphard. Di situ juga ada mobil Alphard juga kita convert menjadi Lexus LM. Kalau teman-teman yang ingin melihat dari segi progresnya segala macam, jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Oke?
ini fungsi lampunya apa? Karena yang sebelumnya dia hanyalah kedip biasa, nggak ada running-runningnya. Jadi versi yang terbaru itu dia sudah sennya sudah running, guys. Seperti ini. Dan ini adalah lampu tipe yang Royal Launch. Dan dia ada lampu remnya di sini. Tuh, ya. Perbedaannya itu aja. Jadi baik depan, belakang ini sudah versi model yang high spec ataupun full spec. Tipe pokoknya udah nggak ada obatnya lagi deh dengan model yang seperti ini, guys. Oke? Dan kalau kalian nanti bisa lihat juga untuk di akhir acara, kita menunjukkan kepada kalian, nah ini penting ya. Penting sekali untuk supaya kalian memiliki jadi pertimbangan kira-kira cocoknya itu melakukan upgrade-nya itu di mana ya, di bengkel mana ya. Karena kalau bengkel kita, terus terang kita menawarkan dari segi kerapihan itu nomor satu, dan juga dari segi kualitas. Karena barang-barang seperti ini kalau kalian lihat memang banyak juga di beredaran di bengkel-bengkel lain ataupun di beberapa marketplace kalau kalian yang melihat. Tetapi tentunya yang pastikan barang-barang begini memiliki versi, guys. Ada yang kualitasnya sedang, ada yang kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya tinggi. Dan kalau di kita yang tawarkan apa? Nah, kita pasti menawarkan kualitas yang tinggi, guys. Nah, selain itu juga tentunya beda tangan pastikan beda dari segi pemasangan dan juga dari kerapihan, dijamin. Setiap bengkel pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita selalu memberikan yang terbaik, yang dimana apa yang bisa kita terapkan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik. Dan contohnya hasilnya seperti ini. Customer datang dari Surabaya cuma untuk melakukan pengupgradean, dan hasilnya saya rasa tadi owner sudah lihat, itu sudah puas. Dan thank you sudah datang jauh-jauh ke bengkel Bian Body Kit, gokil, untuk melakukan pengupgradean. Oke? Terima kasih, dan jangan lupa di subscribe di channel ini. Dukung terus supaya saya semangat membuat konten-konten selanjutnya, guys. Mantap. Running in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. New car, bought it fresh, put it in gear. New star, yeah, I'm next, but I've been here. So far, cutting checks, but I've been near. You're fog, say you're cloudy, but you've been clear. Yeah, been clear, you're see-through. Say you want me now, little girl, I don't need you. Say you want me now, little girl, I'ma weave you. Say beggars ain't choosers, but I cannot keep you. I can keep you, just stop it, like keep it fly, Mary Poppins. You want me now, cause I'm all in. I'm more wavy than a dolphin. You want me now, cause I'm saucing. You want me now, cause I'm ballin'. All these girls on me, they callin'. I'm rushing down, Joseph Stalin. You a clown while you stallin'. I put you down in a coffin. I put you down while you coughin'. Choking on safety to lozenge. I'm making bank with no wallet. I'm making bank on the profit. Just like a tank when I shot it. No, I made it regardless. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Swerving in the fast lane, she just want my last name. Think he finna stain me, I'ma smoke him like an ashtray. It's gonna be a last day, shorty know I get paid. Chains on me shining, it's something like a glass pane. Yeah, we push it back though, she liking how I trap though. I got him addicted like nicotine and tobacco. He just want the pack though, I just want them racks ho. Yeah, I hit your shorty, she just hit me back though. Yeah, my name is Shoddy, I've been trapping for a long time. Probably stained your brother, I ain't sorry, won't apologize. They gon' chat online until they see me, it's a different time. Want me at the show, but I ain't coming to it on time. She want me to beat it up, I ain't trying to eat it up. Kicking it like Messi, I'm just trying to get my FIFA up. Pour another lead up, yeah, got me leaning up. Catch another come up and you know the whole team is up. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a tip. You don't like me, wow, you're a snake, please don't trip. Now I'm making guac, so you know you gotta dip. Now I'm in the car, swerving like Tokyo Drift. Riding in the car, switch lanes, hit shift. Now I'm with your girl, shoot my shot, I don't miss. Running out of time, moving fast, going swift. Now I'm in the coupe, swerving like Tokyo Drift. Say you like me now, for the fakes, here's a